saya Aldana, saya dari Prodi PGSD dan juga dari Universitas Satu Lama Sidoarjo. Dan saya bersama dengan teman saya. Nama saya Febel Sidozula, saya dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Teman-teman, tadi kami sudah belajar bersama di SDIK, yaitu tepatnya di daerah Skodono. Nah, kami semua tadi bersama teman-teman semua belajar tentang bagaimana sih cara menumbuhkan kreativitas anak, terutama dari perkembangan lingkungannya seperti itu. Ini dari Mbak Fida? Ya, di sini di sekolah ini juga mengenalkan kepada peserta didiknya untuk mencintai lingkungannya ya, untuk berkreativitas terhadap karya-karya yang sangat minim sekali untuk kita cari tahu di sekolah yang lainnya. Pokoknya top sekali di sekolahan ini. Jadi bukan kognitifnya saja yang diutamakan, tapi pengalaman dan prosesnya diutamakan juga. Jadi teman-teman yang mau yuk silakan datang ke SDIK. Kita belajar bersama-sama di sini untuk lebih mengenal dekat dengan sekolahan ini dan peserta didiknya juga. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama di sini ingin mengadakan studi lapangan mengenai pendidikan karakter dan juga manajemen perpustakaan. Terlebih dahulu kita perkenalan dulu ya. Halo, perkenalkan namaku Ziyada Akmalatul Iza, biasanya dipanggil Ica. Halo, nama aku Sindri Antika, biasa dipanggil Indri. Saya atas nama Faisa Afifuddin Julianto, biasa dipanggil Faisa. Saya Emrian Hidayat, biasa dipanggil Rian. Oke Mas Mbak, hari ini kegiatannya apa aja di SDIK Mutiara? Ya, jadi di sini kita mengeksplor SDI Mutiara Anak Soleh yang dimulai dari berkesan banget ya, kita datang ke sini sudah ada sambutan senyum yang sangat ramah seperti itu. Iya. Yeah. Kemudian pertama kita eksplor perpustakaan terlebih dahulu, bagaimana pelayanannya, bagaimana isi atau pembaruan dari buku-buku yang anak-anak baca. Di ini yang sangat berkesan di hati saya itu peserta didiknya itu sangat sopan sekali, karakternya itu sangat bagus gitu. Untuk pembelajarannya juga bagus, ada mengapresiasi hasil-hasil dari peserta didik di sini. Bisa kami ambil dari kegiatan hari ini, bisa untuk menjadikan ini sebagai acuan ya. Acuan yang pertama untuk bagaimana kita besok menjadi kader-kader guru insya Allah. Dan yang pasti untuk modernisasi sekolahan, buat acuan semua di sekolah yang ada di Indonesia, khususnya Sidoarjo. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami selaku perwakilan dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sekolah Mutiara Anak Soleh, menurut saya ini sehubungan dengan kurikulum Merdeka, ini patut dicontoh karena menurut saya kalau kurikulum Merdeka itu adalah harus disiapkan sarana dan prasarana penunjang pendidikannya. Tidak hanya dari gurunya, tapi saya melihat dari perpustakaannya. Ini sudah bagus, sudah secara digital, kemudian literaturnya sudah disiapkan semua walaupun berlangganan atau bekerja sama dengan MyOn dari Australia. Jadi ini yang patut dicontoh oleh sekolah-sekolah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Oke, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ahmad Wahyudi. Saya salah satu dosen pengampu pendidikan karakter di FKIP PGSD Unusida. Ya. Jadi kami di sini pertama adalah mencari inspirasi dan juga informasi terkait dengan pendidikan karakter. Karena menurut kami adalah pendidikan karakter adalah pendidikan yang bisa memfasilitasi anak didik itu memiliki karakter yang baik.
Jadi ketika saya tahu bahwa sekolah ini punya gedung yang luar biasa, tak pikir itu sekolah yang berciri khas atau punya karakter. Ternyata lebih dari itu yang saya bayangkan. Ternyata sekolah ini bisa memberikan semuanya tentang kenyamanan, tentang proses bagaimana anak itu berkarakter, bisa karakter mandiri, kreatif, dan sebagainya. Nah, dari visi besar inilah maka terwujud sebuah fisik yang luar biasa. Makanya saya menyimpulkan bahwa SD IK Sekolah Dasar Islam Kreatif Mutiara Anak Soleh adalah sekolah yang mampu menerjemahkan visi misi menjadi fisik yang membangun karakter anak bangsa. Dua kata untuk Mutiara Anak Soleh. Nyaman dan menyenangkan. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Mutiara Anak Soleh. Let's